Elkan maju, dia mencoba menambah jumlah orang kali ini. Kita lihat. Oh, Witan, Witan, Witan. Halo pecinta timnas Indonesia dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu diberikan rezekinya. Berikut ini adalah jadwal siaran langsung timnas Indonesia versus Myanmar di SEA Games 2023 Kamboja. Timnas Indonesia U22 telah memulai perjuangan di SEA Games 2023 dengan kemenangan meyakinkan atas Filipina dalam matchday perdana grup A pada Sabtu 29 April 2023. Tim asuhan pelatih Indra Safri itu menang dengan skor telak 3-0 di Stadion Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Gol-gol kemenangan timnas Indonesia U22 dicetak oleh Marcelino Ferdinand, Irfan Jauhari, dan Muhammad Fajar Faturrahman. Berkat kemenangan ini, skuad Garuda Muda untuk sementara menduduki urutan kedua dari klasemen sementara dengan mengoleksi 3 poin dan plus 3 selisih gol dari Kamboja. Timnas Indonesia U22 hanya kalah dari tuan rumah Kamboja yang menduduki puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 3 poin dan plus 4 selisih gol usai membanti Timor Leste 4-0 di laga pembuka. Selepas laga kontra Filipina, Timnas Indonesia U22 mendapat waktu istirahat cukup lama. Hal ini tentu menguntungkan untuk para skuad Garuda. Mereka baru akan kembali bertanding kontra Myanmar pada Kamis 4 Mei 2023 mendatang, atau tepatnya pada besok sore. Di sela-sela itu, pelatih Indra Safri telah memberikan latihan pemulihan bagi Rio Fahmi dan kawan-kawan yang salah satu sesinya adalah berlatih di kolam renang saat suhu di Kamboja tengah dilanda panas ekstrim. Laga kedua ini jelas sangat penting bagi timnas Indonesia U22, tak hanya untuk memperbesar peluang lolos ke semifinal, tetapi juga memastikan bisa melaju sebagai juara grup dengan harapan bertemu lawan yang lebih lemah dari grup B di fase gugur. Duel timnas Indonesia versus Myanmar dijadwalkan berlangsung di Stadion Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Dan berikut ini adalah jadwal siaran langsung timnas Indonesia versus Myanmar di grup A SEA Games 2023 Kamboja. Timnas Indonesia U22 versus Myanmar U22, Fanway Stadion Olimpik Phnom Penh, Kamboja. Waktu atau hari Kamis 4 Mei 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Live disiarkan langsung di stasiun TV swasta kesayangan Anda RCTI. Ayo jangan lupa nonton, saksikan, dukung dan doakan kemenangan untuk timnas Indonesia. Selamat menyaksikan dan salam olahraga.